Halo semua, kali ini aku mau bikin lotek jantung pisang ya. Ini kita siapkan bahan-bahannya. Jantung pisang, cipir, terus ada bayam. Nanti kita rebus semua. Nah, ini udah jadi, udah kita rebus. Kita siapkan bumbunya, ada cabe, kencur, daun jeruk, sama bawang putih, ada garam, gula merah, sama kacang yang udah digoreng. Ini kita haluskan. Bumbunya kita ambil sedikit ya, bumbunya mau bikin satu porsi. Ini kita haluskan. Kita masukin kacangnya, kita haluskan juga. Nah, kita masukin gula merahnya, kita halusin. Kita kasih air sedikit dulu. Nah, ini udah jadi bumbunya. Terus kita ambil sayurannya, kita taruh bumbunya di atasnya. Nah, ini udah jadi pecelnya. Nah, enak banget nih. Jantung pisang sama kecipir sama bayam. Terima kasih udah nonton video dari saya.